Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, masih menjelaskan tentang keberadaan sahabat yang di dalam istilah hadis Nabi, al-mubasyyaruna bil jannah, orang yang diberi berita dengan syurga, dalam kurung ada jaminan dan kepastian dari Nabi SAW bahwasanya sahabat-sahabat ini pasti masuk surga. Sudah kita sebutkan profil sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita akan melihat profil sahabat Abdurrahman bin Auf. Bagaimana keberadaan sahabat Abdurrahman bin Auf ini sehingga mendapatkan jaminan dari Nabi SAW bahwasanya dia pasti masuk syurga. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman bin Auf ini namanya pada masa jahiliyah sebelum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ahli sirah ada yang mengatakan namanya Abdu Amr, ada yang mengatakan namanya Abdul Harith, dan ada yang mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Kemudian setelah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengubah namanya menjadi Abdurrahman. Para jemaah yang saya muliakan, ibunya namanya Syifa binti Auf, yang termasuk awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk yang awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya bersembunyi dalam tanda dua petik, dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sahabat Abdurrahman bin Auf ia lebih dahulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut berhijrah ke Habasyah dalam dua kali perjalanan hijrah ke negeri Ethiopia yang ada di Afrika sana, dan dia ikut dalam perang-perang yang terjadi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, suatu keistimewaan yang ada pada diri sahabat Abdurrahman bin Auf, dia pernah mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi makmum sementara Abdurrahman bin Auf ini yang menjadi imam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang pedagang, banyak harta.
ketika berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mempererat ikatan di antara sahabat-sahabat yang ada, Nabi mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dipersaudarakan dengan sahabat orang Ansar, penduduk asli Madinah yang beriman kepada Nabi dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Adalah sahabat Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan persaudaraan ini bukan hanya persaudaraan dalam kata-kata, tapi betul-betul dipersaudarakan dalam rangka untuk menolong, untuk meringankan, untuk memperhatikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat-sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah dengan sahabat orang Ansar, orang Madinah asli. Nah, terkait dengan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, para jemaah yang saya muliakan, ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu menawarkan untuk berbagi harta dengan Abdurrahman. Bukan hanya berbagi harta, tapi juga berbagi istri. Sampai sedemikian. Para jemaah yang saya muliakan, ketika ditawarkan seperti demikian, sahabat Abdurrahman hanya mengatakan barakallahu lak fi ahlika wa malik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi engkau di tengah keluarga kamu dengan harta kamu yang ada. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, orang-orang Madinah dalam kurung orang-orang Ansar demikian dipujikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kesiapan mereka untuk membantu sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang mereka itu sudah sejak awal menempati daerah yang ada dalam kurung Madinah Al-Munawwarah, dan mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. Mereka itu demikian mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin yang datang kepada mereka ke Madinah Al-Munawwarah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu kata Allah, mereka demikian mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak pernah merasa butuh ketika Nabi memberikan kepada orang-orang Muhajirin dari harta rampasan umpamanya. Bahkan kata Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, kendati pun sebenarnya mereka itu butuh. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang terjaga dari kebakhilan yang ada pada dirinya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala demikian memujikan keberadaan orang-orang Ansar yang demikian baik kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, terkait dengan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dengan gambaran-gambaran yang kita katakan masya Allah sekali terkait dengan orang-orang Ansar. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah
Rata-rata mereka itu berangkat ke Madinah seorang diri, enggak bawa istri, enggak bawa keluarga. Sa'ad bin Rabi' di suatu hari berkata kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, katanya, "Inni aktsarul ansar malan." Wahai sahabat Abdurrahman, saya ini orang Ansar yang paling banyak harta saya. Saya paling kaya di sini. Faqsim mali nisfain. Saya akan berbagi harta saya ya dengan kamu. Berbagi dua. Wali imra'atani fanzur a'jabahuma ilaik fasammiha li utalliqha. Saya punya dua istri. Coba kamu perhatikan dari istri saya yang ada, mana yang paling menarik hati kamu, sebut namanya, nanti saya ceraikan dia. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau sudah berakhir masa iddahnya, kamu kawini dia. Kamu nikahi dia. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi engkau dengan keluarga kamu yang ada dan dengan hartamu. Kemudian kata sahabat Abdurrahman, "Aina suqukum?" Mana pasar kalian di Madinah ini? Ya. "Fadulluhu alayya." Coba ya kasih tahu kepada saya, tunjukkan saya mana itu pasar yang ada di Madinah ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf diberitahu tentang pasar suku Yahudi Bani Qainuqa. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman berdagang di pasar itu. Setelah usai dari pasar yang ada, dia ia membawa hasil, dalam kurung keuntungan, di samping uang ada keju, ada samin. Sampai demikianlah berikutnya dia berdagang dan tidak mau diberi oleh sahabat Sa'ad bin Rabi', gak mau berbagi harta dan gak mau berbagi istri. Para jamaah yang saya muliakan, sampai di suatu saat, di suatu hari, dia datang dan ada bekas berwarna kuning seperti henna sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu, ia mengatakan kepada sahabat Abdurrahman, "Mahim, baru menikah ya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semoga kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata sahabat Abdurrahman, "Tazawwajtu ya Rasulullah." Saya sudah nikah ya Rasulullah. Ya. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, Nabi mengucapkan selamat kepada sahabat Abdurrahman bin Auf atas dia yang telah punya istri di Madinah Al-Munawwarah di awal kedatangannya ke Madinah Al-Munawwarah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah keberadaan sahabat Abdurrahman bin Auf yang enggak mau berbagi harta, enggak mau berbagi istri, dan dia berdagang untuk bisa menghidupi dirinya ketika dia ada di Madinah Al-Munawwarah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman bin Auf memang akhirnya menjadi sahabat yang banyak harta di Madinah Al-Munawwarah. Betapa keberadaan dia yang demikian sungguh berdagang sehingga mendapatkan harta dari perdagangan yang dilakukannya di Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah yang saya muliakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kesempatan seperti yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata sahabat Ibnu Abbas, "Jalasna ma'a Umar." Kami duduk bersama dengan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas, "Hal sami'ta 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an amara bihil mar'al muslim idza sahafi salati kaifa yasna'?"
Kata Ibnu Abbas, iya, kepada Umar, kamu ada dengar enggak? Iya, bagi kata Umar kepada Ibnu Abbas, kamu ada dengar enggak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila ada seseorang yang lupa, iya, dalam sholat yang dilakukannya, bagaimana? Ibnu Abbas yang dipertanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu, la wallahi, enggak ada saya dengar. Iya. Awama sami'ta anta ya amiral mu'minin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'an? Kamu wahai Amir Mukminin, Umar ketika itu telah menjadi khalifah, apa kamu ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal tersebut? Kalau ada seseorang yang dia itu lupa ya di dalam salat yang dilakukannya. Umar mengatakan la wallahi. Iya, enggak ada sama sekali saya dengar. Ketika itu datanglah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Fima antuma? Ada apa dengan kalian berdua?" Kata Umar, "Saya tanya kepada Ibnu Abbas, apakah Ibnu Abbas ada mendengar bagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang yang lupa dengan salat yang dilakukannya?" Kamu ada dengar? Kata Umar kepada Abdurrahman. Kata sahabat Abdurrahman, "Lakinni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi dzalik." Ya, saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hal tersebut. Kata Umar, "Fa anta indana adl. Fa madza sami'ta?" Kamu di tengah-tengah kami adalah orang yang adil, orang yang bisa dipercaya. Ya, apa yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saha ahadukum fi salatihi hatta la yadri azada am naqasa, fa in kana syakka fil wahida wa thnatain faj'alha wahida, wa idza syakka fi thnatain aw thalath faj'alha thintain. Wa idza syakka fi thalath wal arba' falyaj'alha thalathan hatta yakuna al waham fi ziyadah, thumma yasjudu sajdatain wa huwa jalis qabla an yusallim thumma yusallim." Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Ya, saya ada mendengar Rasul sallallahu mengatakan, kata Nabi, apabila seseorang kalian lupa di dalam salatnya sehingga dia enggak tahu ini berlebih atau masih kurang, kalau dia ragu antara satu dengan dua, jadikan sholat itu satu, anggap sholat itu baru satu rakaat. Kalau dia ragu antara dua dengan tiga, ya hendaknya dia menjadikan sholatnya itu dua rakaat, yakinkan diri bahwasanya baru dua rakaat. Apabila dia ragu antara tiga dengan empat, ya jadikan ya sholat itu baru tiga rakaat, sehingga dia menghilang dari keraguan yang ada. Setelah itu dia sujud dua kali, sujud sahwi." Ya, para jemaah yang saya muliakan, sujud dua kali sebelum dia salam, kemudian baru salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ini menggambarkan kepada kita, sahabat Ibnu Abbas enggak tahu, Umar bin Khattab enggak tahu, enggak pernah tahu kalau ada orang yang lupa di dalam salat yang dilakukannya. Ternyata Abdurrahman bin Auf mengatakan seperti demikian. Kalau ragu antara satu dengan dua, jadikan itu satu. Dua dengan tiga, jadikan itu dua. Tiga dengan empat, jadikan itu tiga. Kemudian sebelum salam, sujud sahwi. Ini yang dijelaskan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang menggambarkan ternyata dia demikian memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang dia adalah sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf pernah mengimami Rasul di belakang jadi makmum. Ini terjadi dalam perang Tabuk,
perang terakhir yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Dia ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ia adalah perang terakhir yang Nabi mempersiapkan diri untuk berperang. Posisi Tabuk itu sudah dekat dengan Jordania sekarang, kota terakhir dari Saudi Arabia berbatasan dengan Jordania adalah Tabuk. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi mengajak sahabat-sahabatnya untuk berperang. Ada sebagian sahabat yang siap, ada sebagian sahabat yang menganggap enteng, bermalas-malasan. Masalahnya karena pertama Madinah Tabuk jauh, musim panas lagi, dan orang-orang lagi panen korma di Madinah Al-Munawwarah. Ada sebagian sahabat yang menganggap enteng dengan ajakan Nabi SAW. Nah, dalam perang Tabuk itu, inilah yang diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Katanya menceritakan, tabarraza Rasulullah SAW qibalal ghaib. Rasul ia sesak buang air besar, mau buang air besar. Fahamaltu ma'ahu idawa qabla salatil fajr. Saya bawakan bersama dengan Rasul yang mau buang air itu, saya bawakan kantung kulit yang di situ ada air sebelum salat subuh. Para jamaah yang saya muliakan, ketika pada masa Rasul SAW dahulu itu kan belum ada WC, kamar mandi seperti kita. Apabila ada seseorang yang akan buang air besar atau kecil, pergi nun jauh ke arah tempat padang pasir yang merendah, melembah. Disitulah dia buang air. Nah, Nabi dengan ditemani oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah pergi buang air ke ujung sana. Falamma raja'a Rasulullah SAW ilayya akhadtu ahriqu ala yadayhi minal idawah. Ketika Rasul sudah kembali dari buang air, ya saya ambilkan air itu untuk menuangkannya kepada Nabi SAW agar Nabi berwudu. Wa ghasala yadayhi thalatha marrat. Kemudian Nabi membasuh tangannya 3 kali. Thumma ghasala wajha. Kemudian Nabi ia membasuh wajahnya sampai selesai. Thumma ia dhahaba yukhriju jubbatahu an dhira'ai. Nabi ia berusaha untuk mengeluarkan jubahnya ia dari kedua tangan yang ada. Fadaka kumma jubbati. Ternyata ia lengan tangan jubah Nabi itu sempit. Kemudian Nabi ia mengeluarkan tangannya dari jubah yang ada, dari bawah jubah yang ada, dan Nabi membasuh ya tangannya ya dalam berwudu itu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya, sepatunya, karena dalam perjalanan tidak membasuh kaki, hanya mengusap sepatu yang dipakai oleh Nabi. Tsumma aqbal. Setelah itu Nabi ya datang bersama dengan sahabat Mughirah. Kata sahabat Mughirah, fa aqbaltu ma'ahu hatta najidan nas qad qaddamu Abdurrahman ibn Auf fa shalla lahum. Ketika kami datang, kami dapatkan orang-orang, ternyata mereka sudah mengajukan Abdurrahman bin Auf sebagai imam, dan Abdurrahman bin Auf mengimami orang-orang yang ada. Nabi terlambat. Fa adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdar rak'atain. Nabi mendapatkan 1 rakaat. Fasallama an-nas ar-rak'atal akhirah. Nabi salat rakaat yang kedua bersama dengan orang-orang yang ada. Falamma sallama Abdurrahman ibn Auf, ketika Abdurrahman bin Auf telah mengucapkan salam usai dari salat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdiri, yutimmu salatahu. Nabi menyempurnakan, melanjutkan salatnya yang tertinggal 1 rakaat. Fa'afza'a dhalikal muslimin. Ya, ternyata itu mengagetkan kaum muslimin yang ada, sahabat-sahabat yang ada. Ternyata Rasul terlambat, tuh Rasul nambah sholatnya yang terlambat 1 rakaat, kaget orang-orang. Fa'aktharut tasbih. Mereka banyak bertasbih, memuji Allah, merasa bersalah, merasa berdosa.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takut nanti kalau dianggap salah, kok enggak nunggu Nabi yang buang air tadi? Para jemaah yang saya muliakan, falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatah aqbal alaihim. Waktu Nabi sudah menyelesaikan salatnya yang terlambat satu rakaat tadi, Nabi datang kepada sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi mengatakan, ahsantum, bagus kalian. Dalam riwayat lain dikatakan, asabtum, benar kalian, kata Nabi. Para jamaah yang saya muliakan, ya, sahabat-sahabat demikian bergembira karena mereka tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kalian. Iya, karena sahabat ternyata barangkali sudah nunggu Nabi lama kok belum balik. Sementara iya salat subuh sudah semakin iya menampakkan iya siang. Lah itu tadi. Para jemaah yang saya muliakan, inilah suatu peristiwa yang dikatakan bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf pernah menjadi imam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di belakang jadi makmum. Yang pernah menjadi imam, ya, sementara Nabi menjadi makmum adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu Nabi sakit hampir meninggal, memang Nabi yang nyuruh. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Tapi sahabat yang lain yang pernah menjadi imam bagi Rasul, Rasul jadi makmum, iya, inilah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi iya bersaksi bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga karena iya kiprahnya, perjuangannya, pengorbanannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa sahabat-sahabat yang demikian iya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua perjuangan Nabi, sehingga ya sahabat-sahabat Nabi itu ya ada yang di dalam jaminan Nabi mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, di antara sahabat terjadi juga apa yang kita katakan perselisihan yang membuat ya enggak enak, ada gesekan. Diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf ada masalah. Ternyata Khalid mencaci maki sahabat Abdurrahman. Nabi tahu, kemudian Nabi bilang, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian cela, caci maki seseorang dari sahabatku. Sesungguhnya seseorang kalian kalau dia mengeluarkan sebanyak bukit Uhud itu dalam bentuk emas, belum lagi akan bisa mencapai seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, belum lagi satu mud dan belum juga separuh mud, kata Nabi. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya dengan kata-kata yang tidak baik mencela atau menghinakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi para jemaah yang saya muliakan, seperti itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa keberadaan di antara sahabat-sahabat itu ya tidak boleh ada rasa kebencian dan didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Abdurrahman bin Auf disebut oleh ahli sirah sebagai al-ghaniyyus syakir, orang kaya yang demikian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya, kedermawanannya, pengorbanannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, diceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf dari seorang wanita yang bernama
Busrah binti Safwan. Nabi tanya kepada perempuan ini yang bernama Busrah. Kata Nabi bertanya, "Man yakhtub Umma Kulthum binta Uqbah?" Siapa yang melamar Ummu Kulthum, putri dari Uqbah? Ya, kata Busrah menceritakan kepada Nabi, "Fulan wa fulan wa fulan wa Abdurrahman bin Auf. Ada si Anu, si Anu, si Anu, dan ada Abdurrahman bin Auf," kata Nabi. Apa kata Nabi? "Angkihu Abdurrahman bin Auf, fa innahu min khiyaril muslimin wa min khiyarihim man kana mithlah." Nikahkan perempuan itu dengan Abdurrahman bin Auf. Dia itu, Abdurrahman itu, orang Islam yang terbaik. Iya. Dan tidak ada yang sebaik Abdurrahman bin Auf ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan agar perempuan seorang janda yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah dinikahkan saja kepada sahabat Abdurrahman bin Auf karena dia adalah orang yang sangat baik dalam penilaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf dikenal dengan dermawan. Apa yang ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf siap untuk memberikan hartanya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mendorong sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain untuk beramal mengeluarkan harta, Abdurrahman ikut dan pasti ikut mengeluarkan hartanya. Para jemaah yang saya muliakan, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar ada ayat Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan sehingga kalian menginfakkan, mengeluarkan dari apa yang kalian cintai. "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Apa saja yang kalian belanjakan dari berbagai sesuatu, Allah tentang itu tahu. Ini potongan ayat Ali Imran 92. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah Subhanahu wa taala membeli orang beriman. Allah beli diri mereka, harta mereka, "bi anna lahumul jannah." Untuk mereka yang ia mengorbankan harta dan diri mereka demi agama Allah, untuk mereka ada surga. "Yuqatiluna fi sabilillah." Mereka berperang di jalan agama Allah. "Fayaqtulun wa yuqtalun." Mereka membunuh musuh dan mereka barangkali terbunuh. "Wa'dan alaihi haqqan fit Taura wal Injil wal Quran." Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. "Wa man aufa bi ahdihi minallah." Siapakah orang yang lebih memenuhi janjinya dibandingkan dengan Allah? "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bihi." Gembiralah kalian dengan jual beli kalian yang kalian melakukan jual beli dengan Allah. "Wa dzalika huwal fawzul 'azim." Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ini potongan ayat dalam surat At-Taubah 111. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf mendengarkan ayat-ayat seperti ini, dia memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala karena berharap dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat seperti itu, ada dorongan, ada himbauan untuk beramal langsung dilaksanakan. Seperti itu. Iya, mereka punya apa? Mereka berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat itu tidak tertarik dengan dunia yang ada dan mereka siap untuk memberikan yang mereka miliki demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, Abdurrahman yang dikenal kaya, demikian dermawan. Diceritakan anna Abdurrahman awsa lil badriyin. Abdurrahman bin Auf mewasiatkan hartanya untuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. "Fawajadu mi'ah."
Ternyata setelah diperiksa, diperhatikan, ada sekitar 100 orang. Iya, dari sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu, dari sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Fa'ata kulla wahidin minhum 400 dinar. Abdurrahman mewasiatkan agar masing-masing dari sahabat yang masih hidup ketika itu, masing-masing diberi 400 dinar. Para jamin saya melihatkan 400 dinar. Dinar, uang emas. Fakana minhum Uthman. Fa'akhadha. Di antara orang yang dapat jatah, ya, yang diwasiatkan oleh Abdurrahman adalah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang juga orang kaya. Uthman mengambil apa yang ia diberikan oleh ya Abdurrahman bin Auf, bagi-bagi uang, bagi-bagi harta dengan sahabat-sahabat yang dulu pernah ikut dalam perang Badar. Inilah gambaran kedermawanan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, khairukum li ahli min ba'di. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluargaku setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia. Itu kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Para jamaah yang saya muliakan, faba'a Abdurrahman bin Auf hadiqatan bi 400 alf qassamaha fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman yang pernah mendengar Nabi mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, dalam kurung istriku, anak-anak dan cucuku. Iya, sepeninggal aku nanti. Abdurrahman bin Auf menjual kebun korma yang dimilikinya senilai 400 ribu dinar. Qassamaha fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagikan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika itu, sementara Nabi sudah meninggal. Demikian baik, demikian dermawan. Inilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian mendoakan sahabat-sahabatnya, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang demikian sangat baik, yang sangat dermawan, iya, kepada sahabat-sahabatnya yang ada, yang rasanya perlu dibantu, perlu ditolong, perlu diringankan. Demikian sangat baik sekali, dermawan sekali orangnya. Jadi kalau Nabi mengatakan dia orang surga, memang iya, karena kebaikannya, karena pengorbanannya. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu li azwaji. Saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada istri-istrinya, innal ladhi yahnu alaikum ba'di lahu as-sadiqul bar. Sesungguhnya orang yang demikian memperhatikan kalian sepeninggal saya nanti, dia orang yang benar, yang sangat baik. Kemudian kata Nabi, Allahumma asqi Abdurrahman ibn Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, tolong beri minum Abdurrahman bin Auf dari salsabil, mata air yang ada di surga. Hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian siap memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan kesadarannya bahwasanya yang akan dibawa kembali kepada Allah adalah amal kebaikan, ketaatan dan kesalihan. Para jemaah yang saya muliakan, di samping dengan kedermawanannya, sahabat Abdurrahman bin Auf demikian zuhud dengan dunia yang ada dan selalu merasa dirinya kecil dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Para jamaah yang saya muliakan, diceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin Auf ini, An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am.
Abdurrahman bin Auf disodorkan kepada dia makanan, ya, wakana sha'iman, dia waktu itu puasa. Kemudian dia bilang dengan hidangan yang sudah ada di hadapannya, Qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair tewas, dia jauh lebih baik dari saya. Kufina fi burdah in ghuttiya ra'su badat rijla wa in ghuttiya rijla bada ya au zahara ra'su. Dia Mus'ab bin Umair ketika meninggal, waktu dikafani dengan suatu selimut, ketika kepalanya ditutupi, kakinya tampak. Ketika kakinya ditutup, kepalanya tampak, terbuka. Iya, itu wa'arahu, saya lihat itu, kata Abdurrahman tentang sahabat Mus'ab bin Umair yang tewas, tidak cukup kain untuk penutup jenazahnya. Iya, ditutupi ke arah kepala, kaki terbuka. Ditutupi ke arah kaki, kepala terbuka. Dia jauh lebih baik dari saya, kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya lihat itu. Kemudian katanya, Qutila Hamzah radhiyallahu anhu wa huwa khairum minni. Hamzah tewas terbunuh, dia jauh lebih baik dari saya. Thumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dihamparkan untuk kita dari dunia yang ada seperti yang ada ini. Dalam kurung sahabat-sahabat ada sebagiannya yang kaya. Utina minad dunya ma utina. Kita sudah diberikan oleh Allah dari berbagai fasilitas dunia seperti yang diberikan oleh Allah. Wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana. Kami khawatir kalau kebaikan-kebaikan dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Takut kalau ya dunia sudah dapat tapi untuk akhirat dengan kenikmatannya enggak dapat. Thumma ja'ala yabki. Abdurrahman nangis. Takut kalau di dunia sudah diberi nikmat oleh Allah dengan bermacam-macam nikmat, takut kalau di akhirat nanti tidak dapat kenikmatan surga karena kurang amal, padahal harta banyak. Nangis hatta taraka ta'am, sehingga dia enggak jadi makan, padahal sudah disodorkan waktu berbuka, enggak makan, enggak jadi makan karena rasa khawatirnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia disenangkan oleh Allah, lengkap punya ada, ternyata amal kurang. Ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para jamaah yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf ditawari untuk jadi pejabat gubernur, enggak mau. Tidak mau. Para jamaah yang saya muliakan, adalah Utsman bin Affan. Iya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, iya, mewasiatkan agar yang namanya Abdurrahman bin Auf ini diangkat jadi pimpinan dalam suatu daerah yang ada. Tapi yang namanya Abdurrahman bin Auf tidak mau. Dia iya mengatakan, dalam doanya dia mengatakan, Allahumma in kana min tauliyati Utsman iya ya hadzal amr fa amitni qabla. Ya Allah, kalau memang Utsman mengangkat aku dalam suatu persoalan jadi pimpinan, tolong aku matikan sebelum Utsman mati. Falam yamkus illa sittatu ashhur hatta qabadahu Allah taala. Enggak berapa lama, 6 bulan berikutnya dia meninggal dunia, enggak jadi diangkat jadi pimpinan untuk suatu daerah. Para jamaah yang saya muliakan, betapa kebaikan sahabat Abdurrahman bin Auf ini diakui oleh sahabat-sahabat lainnya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, perjuangannya, pengorbanannya dalam perang-perang yang terjadi, sahabat Abdurrahman bin Auf ia memperlihatkan
betapa dia betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan semua yang ada yang dimilikinya. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, betapa keberadaan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kebaikannya betul-betul diakui oleh Nabi, diakui oleh sahabat-sahabat yang ada sampai dia meninggal dunia. Ibu bapa para jamaah yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggal dalam usia 75 tahun. Ya, dia meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Ketika meninggal dunia, jenazahnya disolatkan oleh Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketika itu. Inilah beberapa gambaran tentang sahabat Abdurrahman bin Auf, sehingga Nabi SAW mengatakan dia orang surga, pasti mendapatkan surga karena kebaikan-kebaikannya, pengorbanan-pengorbanan yang diberikannya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam gambaran kedermawanan, pengorbanan dan kezuhudan sahabat Abdurrahman bin Auf ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Seperti itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi demikian bergembira dengan sahabatnya yang demikian siap untuk menolong Nabi di dalam menyampaikan agamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji tentang sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar sahabat Nabi, apalagi sahabat-sahabat yang memang dijamin oleh Allah dapat surga, pasti masuk surga. Monggo. Monggo Pak. Fadal. Yep. Kira-kira berapa banyak rombongan itu yang bersama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah? Yang kedua, dari kisah-kisah ini saya menilai betapa sudah kuatnya iman para orang Ansor di Madinah saat yeah. itu. Sehingga pertanyaan saya, siapa orang pertama yang mendakwahi Islam ke Madinah? Yep. Islam ini kan turun di Mekah. Yep. Terima kasih. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat Nabi di awal hijrah mereka dipersulit. Kalau ada yang ketahuan, ya disuruh pulang. Bahkan yang sudah sampai ke Madinah, ya dicari, dia diajak pulang, dipenjarakan. Itu di awal hijrah. Orang-orang yang berani terus terang mengatakan akan berhijrah adalah Umar bin Khattab. Saya mau hijrah, siapa yang berani larang saya? Umar. Yang lain-lain sembunyi-sembunyi. Iya, tentu saja sembunyi-sembunyi, kita katakan satu dua orang, beberapa orang malam-malam berangkat lolos. Ada sahabat seperti sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ketika mau berhijrah ketahuan, kata tokoh-tokoh Quraisy kepada sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, "Suhaib, kamu datang ke Mekah ini enggak bawa apa-apa loh. Apa kamu anggap kami akan membiarkan engkau berhijrah ke Madinah nyusul Muhammad itu membawa harta yang kau dapatkan di Mekah ini? Enggak akan." Kata sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, "Apakah kalau sekiranya saya serahkan semua harta saya kepada kalian, kalian bolehkan saya berhijrah?" "Iya, ambil semua ini." Ditinggalkannya hartanya, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terdengar oleh Nabi bagaimana keberadaan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi yang ia demikian diperlakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Apa kata Nabi? "Rabiha Suhaib, rabiha Suhaib." Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Karena nyawanya selamat. Harta bisa dicari, bisa didapatkan. Tapi itu gambaran. Ya enggak semudah itu. Ya diam-diam. Ya tentu hanya beberapa orang. Enggak ada yang istilahnya besar-besaran, rombongan besar, ya pasti dihalangi oleh orang-orang Quraisy yang ada. Nah, ini keberadaan sahabat-sahabat ketika mereka itu berhijrah. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat ya Ansar, sahabat orang Madinah kan telah melakukan perjanjian dengan Nabi setelah mereka beriman kepada Nabi di dalam perjanjian Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua, dan mereka siap
untuk menerima Nabi kalau di suatu saat Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi demikian yakin, dan kemudian Nabi mempersilakan sahabat-sahabatnya kalau akan hijrah, pergilah ke Madinah. Nah, di awal orang Madinah menyatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair sebagai dai mengajarkan agama kepada mereka. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair adalah sahabat pertama yang dikirim oleh Nabi sebagai dai bersama dengan tokoh-tokoh Ansar yang sudah beriman kepada Nabi. Inilah yang mereka menyebarkan Islam di Madinah Al-Munawwarah sampai beriman, dan disebutkan menjelang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dakwah Mus'ab bin Umair bersama dengan tokoh-tokoh Ansar yang ada di Madinah, tidak ada rumah di Madinah itu yang tidak ada orang Islamnya, kendatipun ada yang masih belum beriman, tapi Islam sudah ya demikian merebak dan meluas di Madinah Al-Munawwarah. Nah, tentang keberadaan sahabat-sahabat Ansar, ya memang mereka demikian siap, mereka demikian baik, itu tadi siap berbagi harta, bahkan siap berbagi istri. Ya sepertinya seorang sahabat Ansar itu mengatakan kepada sahabat Muhajirin yang berhijrah, kamu kan hijrah kemari gak bawa istri, gak ada yang ngurusi kamu, saya punya istri 2, 3, ataupun 4, kamu perhatikan istri saya yang ada, saya ceraikan dia. Ya, kemudian nanti setelah habis masa idahnya kamu nikahi, biar ada yang ngurus kamu di Madinah ini. Sampai seperti itu, bukan hanya berbagi harta, tapi berbagi istri. Dan itulah yang saya katakan tadi, orang Ansar, orang Madinah dari dua suku, Aus dan Khazraj, demikian siap membela Nabi dan sahabat, dan mereka siap mengorbankan apa yang ada pada diri mereka. Itulah gambarannya. Demikian. Lanjut, pertanyaan lain, masalah lain. Monggo. Adakah yang menjadi pertanyaan? Kita kaji. Monggo, Pak. Saya pernah jatuh dengar ya, Pak. Yep. Ketika itu banyak dagang dari Madinah yang ke Mekah. Yep. Ketika ada pulang, para sahabat yang sudah beriman itu mendakwai para pedagang itu. Iya. Yeah. Para pedagang ke Madinah sudah ada bekal iman dan sudah beriman ke Rasulullah ketika itu yang pertama. Yep. Kedua, istri ibu Rasulullah kalau tidak salah itu apakah benar itu penduduk sekitar, sehingga ketika kedatangan para Muhajirin itu diterima dengan baik oleh para Madinah yang sudah berdagang sudah beriman, dan juga keluarga dari ibu Rasulullah. Baik, para jemaah yang saya muliakan, Nabi ketika di Makkah Al-Mukarramah memanfaatkan musim haji dan pasar-pasar yang didatangi oleh orang-orang Arab dari seluruh Jazirah Arabia ketika itu. Pasar yang terkenal adalah Pasar Uqaz, di samping pasar-pasar yang lain. Pasar Uqaz itu pasar yang terbesar. Disitulah Nabi mendakwai setiap orang yang datang. Dan diceritakan ketika Nabi berdakwah, ada yang selalu mematahkan dakwah Nabi, diikuti oleh Abu Lahab. Waman ini bohong, jangan ikuti dia. Tapi orang percaya dan akhirnya mereka beriman. Melalui pasar satu, melalui musim haji ketika orang-orang datang berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Seperti demikian. Jadi sehingga diantaranya orang-orang Madinah akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Cari Nabi, kemudian beriman kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW kirim sahabat Mus'ab bin Umair untuk ngajari agama kepada mereka, ngajarkan Al-Quran yang telah diturunkan ketika itu kepada Nabi dari sebagian surat ataupun ayat. Nah, seperti itulah keberadaan Nabi yang tetap berdakwah menyampaikan agama. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ibu Nabi Aminah adalah orang Madinah. Orang Madinah. Karena bapak Nabi yang bernama Abdullah, ya ketika di Madinah dalam perjalanan dagangnya itu menikah dengan seorang wanita, Aminah. Ya,
ibu Nabi SAW. Makanya Nabi ya merasa itu ya keluarga ibunya, khal istilahnya, paman dan khalah, ya bibi dari jalur ibu. Orang Madinah demikian respect kepada Nabi SAW karena mereka merasa ada hubungan dengan Nabi, karena ibu Nabi orang Madinah. Jadi Nabi SAW senang sekali. Makanya orang-orang Madinah yang datang ke Madinah dimuliakan oleh Nabi SAW, dan itulah kemudian ya mereka beriman kepada Nabi SAW. Ya, demikian juga ya setelah ya mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka siap untuk menerima Nabi SAW. Nah, hubungan inilah yang kemudian akhirnya semakin akrab dan semakin dekat. Dan itulah kemudian Nabi memastikan kalau akan berhijrah, akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, terutama sekali setelah terjadi perjanjian Baiatul Aqabah pertama dan kedua, di mana Nabi menegaskan tentang dirinya kalau di suatu saat Nabi berhijrah, sahabat-sahabat Ansar siap untuk membela Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat lain, karena memang sudah mengetahui seperti demikian, mereka hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai akhirnya Islam berkembang di Madinah Al-Munawwarah. Dari sejarah yang kita ketahui, Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, umur 40 tahun, berdakwah di Mekah 13 tahun, berat bagi Nabi dakwah di Mekah itu, sampai akhirnya kesimpulan mereka orang Mekah, bunuh Muhammad. Akhirnya itulah Allah perintahkan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi di Madinah 10 tahun. 40 tambah 13, 53 Nabi hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah, 63 tahun umur Nabi dalam perhitungan Hijriah. 63 tahun dalam perhitungan Hijriah. Dalam perhitungan Masehi umur Nabi hanya 61 tahun 84 hari. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Jadi kalau kita ukur dengan ukuran kita yang selalu dengan kalender Masehi, umur Nabi hanya 61 tahun lebih 2 bulanan meninggal. Makanya kalau Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu, saya selalu katakan yang sudah kepala 6 jangan main-main dengan hidup ini. Siap-siap untuk kembali kepada Allah. Apalagi kalau kepala 7 udah lewat kepala 7, kepala 8 umpamanya. Mari jangan sia-siakan kesempatan hidup ini, sebab di suatu saat pasti terdengar berita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia dan kita akan menyusul saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu kembali kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.